tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa di like, komen, dan share video-videonya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menggunakan internet banking itu bank BPD atau bank Jateng ya? Menggunakan internet banking membeli token listrik gitu ya. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja ini saya coba, mudah-mudahan ya berhasil ya, guys. Mudah-mudahan kita masukkan ID-nya. Kalau sudah punya internet bankingnya, kita harus wajib mempunyai pastinya ya. Kita masukkan dulu oke, lalu kita masukkan passwordnya. Ini harus punya ya guys ya. Kalau belum punya, daftar dulu ya guys ya, pastinya. Oke, kalau sudah kita masukkan guys. Nih kurang nih guys. Oke, kita masukkan ya. Oke ya, kalau sudah berhasil seperti ini. Nah ini saya mau mencoba, ini masih auto, masih enggak ini guys. Takutnya kalau enggak masih nih guys, gagal nanti. Oke, masih sedikit, enggak apa-apa ya. Kita beli pulsa listrik. Oke, kita masukkan ke token listrik di sini ya. Nah di sini ini otomatis sih, ini otomatis. Kita tinggal isi nomor meter atau ID pelanggan. Jadi nanti bisa ID pelanggan atau nomor meter ya. Jadi kalau nomor meter itu dikasih yang ini, bukan ID pelanggan, nanti munculnya juga ID pelanggan ataupun nomor meternya sama ya. Ternyata ini nomor pelanggannya 520 581 782 418. Oke, kita coba kasih seperti ini, baru kita lanjut ya guys. Kita tunggu. Iya, nah di sini nanti ada nomor meter ini guys. Nah di sini, jadi ini nomor meternya. Kalau tadi kita tulis itu nomor pelanggan, tapi hampir sama ya guys. Mau ditulis nomor meter juga boleh, mau nomor pelanggan juga boleh. Nah di sini ada tertera admin bank 3000. Ini kapasitas tarifnya ini. Nah di sini kita pilih nominalnya guys, mau yang 1.500.200.150.20 minimal. Kita pilih yang 50 saja. Oke, langsung kita proses ya guys. Oke, di sini iya. Nah di sini ada PIN, kita akan mendapatkan SMS nih guys dari Bank Jateng. Kita masukkan SMS-nya ya. Oke, kita langsung mendapatkan SMS. Kita langsung masukkan di sini. Oke, kalau kita sudah ya, ini ID-nya, ini namanya, ini terus adminnya bank 3000, nominal tokennya 50, jadi totalnya 53.000, kita nanti terpotong di saldo kita. Oke, langsung saja kita proses, mudah-mudahan berhasil ya guys. Kita tunggu, ini agak lemot ini internet di rumah. Oke, sudah sukses nih guys, sudah sukses ya. Ini struk pembelian prabayar ini ya, ini terus ini dapatnya ya. Ini nomor tokennya ya. Oke, kalau sudah kita cetak ya guys, kita pakai print biasa juga boleh ya. Oke, kita cetak dulu ya biar nanti kita masukkan. Iya, kita cetak, kita cetak pakai printer biasa, nggak apa-apa ini karena di rumah ya, printer biasa kita cetak guys. Iya seperti itu.
Dan ini sudah berhasil intinya ya guys, sudah berhasil. Tutorialnya seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah saya cetak ini guys ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Kalau ada yang membutuhkan seperti ini dari Bank Jateng atau PPD untuk pembelian stroke PLN token ya. Oke. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga jangan lupa subscribe-nya ya guys. Oke, terima kasih guys.